jangan pulang dulu, mari hiburan tidak lama, 2x30 menit saja, alias setengah jam saja. Selamat berjumpa dengan rombongan akrobatik maut dari grup tengkorak berdoa. Mari kita lepaskan binatangnya dulu ya. Saya panggilkan kepada saya punya adik sekali lagi, yang masih kecil, yang bernama Ratna Sari Dewi. Petari ularnya sudah boleh bersiap-siap, karena ini sore penonton sudah tidak sabar lagi menunggu ya. Adik-adik, abang-abang yang punya kereta, boleh maju ke depan sedikit lagi supaya kelihatan ularnya. Jangan nonton di tengah jalan ya, nanti kasihan bagi lewat ya. Boleh lihat dekat-dekat, boleh nonton di atas kereta, boleh nonton berdiri, boleh nonton di warung kopi, di mana saja pun boleh nonton, asalkan kelihatan. Namanya hiburan ya. Orang senang hiburan itu awet muda, banyak melamun lekas tua. Jadi banyak-banyaklah hiburan ya. Baiklah saudara-saudara, saya akan keluarkan dulu binatangnya. Saya panggilkan kepada saya punya adik yang bernama Abdul Kahal Kuntara, keluar dalam kelambu ajaib supaya ini binatang kita mainkan ya. Keluar kamu dalam kelambu ajaib supaya kamu diadu sama itu binatang. Cuma janji ya Pak ya, ini binatang nanti kalau diadu sama itu pemuda, nanti penonton dan melihat besar manakah ularnya. Besarnya tidak seberapa besar, besarnya sebesar paha, cuma bukan paha kerbau, bukan paha lebu, bukan paha gajah. Besarnya sebesar paha ayam. Ayo, ubi bera, cuma paha mana saja itu. Baiklah, keluar dalam kelambu ajaib. Pelan-pelan kamu keluar, ya, biar kita mulai dulu. Babak yang pertama, adegan yang pertama, ya, angkat kelambunya. Sudah ganti kamu punya kepakaian? Ibu apa hati-hati? Putar lagunya lagu Najib. Coba kita mulai dari pertama lagunya. Biar kita keluarkan binatangnya dulu. Duduk di atas kursi, biar kita lepaskan binatangnya. Penonton boleh lihat dekat-dekat di kalian berkata bayu-yuhu. Banyak juru-juru di anak di kalian. Babak yang pertama, adegan yang pertama, lentuan berikutnya. Mari kita mulai babak yang pertama. Bagian dari pertama ya, kita siram sama air. Bina, coba kamu intip binatangnya, coba intip. Kamu intip pelan-pelan ya, kamu intip ya, intip binatangnya, intip ya, biar kita lepaskan. Karung yang dalam keluarkan juga, karena ini karungnya dua lapis ya. Coba ini
bagaimana cara nangkap ular, bagaimana caranya? Salah. Kalau begitu namanya nangkap bodoh, ya? Yang belum canggung, ya? Nangkap ular yang betul? Ah, begini caranya, nyelengewan. Ah, coba lihat. Ah, ya. Sudah? Hitungan yang ketiga. Keluarkan binatangnya, shadow. Kenapa kau bawa keluar ke sana? Di sini saja keluarga. Paham ya? Coba ulangi lagi ya. Ulangi. Baik, ini dulu ya, Bu. Nyohino dan main, Bu. Jangan dibuat keluar ya. Lihat garis perbatasan. Nampak garisnya? Nampak. Ah, jangan dibuat keluar ya. Garis perbatasan penonton dan pemain ya. Coba panggil nama binatangnya. Neng Sarboa. Sarboa, bukan Sarboa ya. Neng Sarboa. Ini sore. Aku ingin hiburan sama penonton. Cuma hiburan sama penonton. Jangan gigit tangan saya. Sebagai percobaan. Gigit hidung saya. Oh, hidung mau digigit. Tawa. Katanya kamu berani ya. Rupanya kamu takut juga ya. Seberani-berani manusia pasti punya rasa takut. Setakut-takut manusia pasti sedikit punya rasa berani. Kamu jangan takut ya. Di mana-mana yang mati anak buah duluan. Bosnya belakangan ya. Hari ini kalau kau mati duluan, tidak apa-apa. Asal jangan gurunya ya. Putar nadinya dari pertama supaya kamu langsung saya adu sama ini ular. Penonton adik-adik yang punya kamera HP, siapkan kameranya, siapkan HP-nya, foto di video sebagai kenang-kenangan. Jangan dinaikkan ke Facebook viral ya, simpan dalam HP aja. Kenang-kenangan masuk dalam kain pocong supaya kamu saya adu sama ini ular ya. Pada yang pertama kita mulai. Dalam kain pocong supaya kita main. Anak-anak muda maju gua.